Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang ada di atas rumah, masih banyak yang tidak jawab salam saya. Jari lagu langi baji bari selangku garing. Tapi saya ingatkan untuk ibu-ibu, kalau masih ada ibu-ibu yang tidak jawab salam saya akan doakan suaminya agar bisa menikah lagi. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim. Usikum wa nafsi abitakwa Allah faqada fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyatuhan nafsul فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إلى آخر آية. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masa Ramadan yang ikaring Allah Subhanahu wa Ta'ala, karang ia liba empat jari yai tallah saka, kamu ya tumpa karang ia liba empat jari yai matiya. Sanginanandur yang nebangia, lantaran dia adalah pajari mati ya kering Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggina ane bangia niat kita pasti buntul kering Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tampak ane. Walaupun tentunya kita semua ini turut berduka cita atas meninggalnya orang tua kita, keluarga kita, Yati binti Malli almarhumah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Sebelum saya lanjut, saya mau tawarkan dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahasa Mangkasar muku pake kering atau bahasa Indonesia? Mangkasar. Mangkasar, alhamdulillah. Punna Mangkasar iya kering, memang nek Mangkasar tak tarani mantunja. Ruang-pulung apakara asli kama bulain tene sikali bingkeru nah. Batuana kana tina campuran bugisina, tina campuran mandarna, labipa campuran jawana. Palingnya campuran tatorna.
Ningga tei tanah tu raja, tanah tua tun rua. Sakin yang membuntu salangka, disingkat tator. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah Tazkiratul Maut, yang insyaAllah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mau syuting silakan, tapi kalau mau lihat, buka saja YouTube. Ketik takziah dalam bahasa Makassar Kabupaten Jeneponto oleh Haji Jamaluddin Makku MA. Sudah munculan ceramah saya di YouTube. Ulukumba, Malakaji Goa, Mamuju, Jakarta, Sorong, Batam, Riau, Takalar, Goa, Makassar sampai Pangkep. Ada semua ceramah saya di situ di YouTube. Tapi kalau mau cepat, ketik takziah dalam bahasa Makassar Kabupaten Jeneponto oleh Haji Jamaluddin Makku. 9 bulan yang lalu, tapi penontonnya sudah hampir kurang lebih 6.000. Hadirin tahu tuan di pagala birkungasin yang hadir dari buku wana di bagian anak-anak kita. Kalimatun minal khair yasmauha fayu'allimuhu khairun min ibadati sanatin. Si buku wang kanak-anak babaji nilang ngeri, kanak-anak papa kaingari agamanya fayu'allimuhu. Nampaknya pohon todong aja mager sepe-sepe balata agang-agang tak tinanya panas singing. Nakana nabita khairum min ibadati sanatin. Pahala nama sarul abirangangi daripada asambayan sunnah kasih tahu saluna. Masya Allah. Minggu saya pembukuan kanak-kanak mabajil yang dilangir anda kirim pula salu-salu acara amai. Tapi kurasa nak ikutan tidak jadi gula salu duduk pau. Iya. Kamu kan bila-bila cara aku nih, apa nyupanya wakkan? Kecamatan Birimbulu, Kabupaten Goa. Kira-kira kamu juta lumpur lima nila, bikin rendi. Mingkala pala KBML, ya nila bina. Jangan lebih dekat timah menerikin. Triolo jenek kesengkur lagi, juri oleh rawa di Takalar. Dia bika dari yang anjo staskan tamar di Takalar, cara apa selalu duduk bicara. Sakit dari pasimbangnya, lu jutup bilang dari yang, dia seri tau tua, sanging amado, mado, mado. Lari madu-madu, lari pula jadi mata anak. Anjo staskan bila tambah cara mana. Karena anjo lagi tutup nasib bila ngiris, anjo madu-madu, lana segi boleh, kalau lari jadi mata anak. Lapakan di ruang jaga si tangga. Sekali ganda ruang jaga si tangga, lalu tunggu cara mana, langsung dalam jamak kirin tua. Nah, kirin tua jamak kiru, eh. Laku tanah ngerget kirin tua. Di siapa ya kucini, bila ngiris, disumpai. Ikatnya paling ngasih kucini, sangi madu-madu, sangi lari pula jadi mata anak. Apa landrinan jadin tua lagi sangi amado-mado sakinah lari pula jadin batanta. Agar jadin tua negara ustaz, anak, antur sumpah nagu sangi amado-mado, nasabah apa tua jadinya. Angkanaya antur dibicara ya anu batur keringnya Allah Ta'ala sehingga batur nabita. Mingka ustaz, antur sumpah nagu lari jadin matanku tiailan di bapak tujengku. Parsi duduk bawa ke buku dokoku, selalu duduk ke bicara. Jadi bukan sinam penak yang tidak kita dah gula salur dulu pau. Kamu jatuh lumpur mani labi. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ani bangia. Luar biasa nih kematian Nasaribatanta Purinanta Yati binti Malli almarhumah. Seluruh yang hadir malam ini, siapa nih kalabiran lah nih kapagarin. Apagara mulai sumpahin di tau angajia. Tau angaji segan tau apilangiri sama-sama dapat pahala. Apatah lagi pun dilangir ke sarana tuh ngajia disumpahin luar biasa. Mingga mana tika masarana juga ngajia disumpahin. Tina pernah kulit narapi sarana Nabi Daud alaihissalam kanak dia. Aja Nabi Daud dia kirim pernah ngaji. Sekali ngaji sarana kulit napi narapin 70 tahun. Begitu hebatnya itu suaranya Nabi Daud alaihissalam. Kapun nasi tabanan miri angin sarua. Nanggapang ngaji Nabi Daud alaihissalam. Anjo angin langsung ipanang. Napi langiri baji kerun sarana Nabi Daud alaihissalam. Pamati baji ini jadi langiri sarana Nabi Daud alaihissalam. Pula si tabanan ini rangkai tunggur baturate. Nanggapang ngaji Nabi Daud alaihissalam.
Anjir orang kayu atagin tengiru di tangga-tangga. Tidak runa naru sunan rebut tayar. Nabi langiri baji kirun sarana Nabi Daud alaihissalam. Begitu indahnya alunannya suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan pun alompu bomba hari tamparangan. Nangga pengaji Nabi Daud alaihissalam. Anjir bomba kan langsung lapar. Tidak mentuni agal luru di sini. Nabi langiri baji kirun sarana Nabi Daud alaihissalam. Pamati baji jadi langiri sarana Nabi Daud alaihissalam. Bahkan menurut riwayat dua tunang ngaji Nabi Daud alaihissalam anjo jambu mente kagaring saking ero nana langir sarana Nabi Daud alaihissalam sagena jo jambu mente ga asul gile serena tonto sagena di kamakam nete ni menero antama kita ge bakal ta cerita nete ki riwayat ande coba jadi ki jambu jambu bareng ya jambu bangko jambu marica jambu didi jambu weja jambu kebo jambu jambu jene lalangasing tulis serena kagaring. Ya tonjo jauh mente ka sulu. Apa anda bikin bagus ni kasar ibu dari seri bijina. Itu karena apa? Saking roda dan langir sarana Nabi Daud alaihissalam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun namo terkini mari matian ni kering. Ane mati yang na umbarang ya Allah Ta'ala asing kamali bagin tu mataan na Allah. Hicini mi mataan na Allah garim bari basa ambuah kiraya karuin sa'ra ki ilau. Mingkatinan tu nasara mataan na Allah nasara bawang-bawang. Ang apai? Amu kari bari basa ka lambuah kiraya. Asing kamatumin na garim kamati yang na igatin ni kanaya rupa tau. Mati ki ane Allah. Amu kari bari basa kana umbarang ya Allah Ta'ala asingkan mamata Allah lambua ijiraya batuana kana dan ya ijat Allah sakunali batawa mate kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un sakana kareng Allah Ta'ala oi angapan tu dero ngasih kafir rinakke teke ngasih kan tu lebak ko mate lebak ko tena. Naku patallah sakur tumponan dari Noah singkam amini dirasakan dari kamar-kamayan ne. Kumba yumitukum kemudian kupamate kumotari singkam amini purinanta iyati binti mali almarhumah. Kumba yuyikum kemudian kupatallah sakur motari ane saribatantan negerim purinanta iyati binti mali almarhumah. Nia amini pakatallah sahri Allah Ta'ala di alam yang lain atau alam kubur. Thumma ilaihi turja'un kemudian kamu akan dikembalikan kepadaku kata Allah. Jadi pun alih bagi napatallah sa'Allah Ta'ala napamati kimotri kemudian napatallah sa'kimotri ia menjadikan natallah sa'menandungan kehidupan yang kekal. Makanya para lu terpikir bajik kering annelino adulani bukoi akhirat adulani batui lino niat pagar mulana niat tunggal busana akhirat niat pagar mulana mingkatena kalak busana iya minne keren nake parallel toku siang iya kebiasaan tuturung katulunua salah dua tina pau ustaz pasambayam mati to tutas sambayam mati to burane mati to mbaine mati to kawe kawe lah bipaya. Itu je mi agar lama tengah sih kita wah yang mikasih salah kematian yang jumpa sambayang sejantai pas sambayang. Makanya pernah terpikir baju kering. Akhirat niya ni kana padan masyar. Puna rata di Makkah ni kana padan Eropa. Asing kama tu je tau kering. Puna lalampa kiri Makkah. Nenia dosata. Nanti nak kita buat lagi lampa dari Makkah. Irata di Makkah niya ni kana padan Eropa. Tidak tadi cini narata di Makkah. Saya masih ingat tahun 2016 kebetulan saya ketua rombongan kloter 23 Jeneponto Ponto dan Maros. Ni anjo agangku garing. Nampak piratir pesawat kang. Puna maca talbian jo jamaahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda والنعمة لك والمن لا شريك لك. Anjo calon jemaah haji mereka yang ni anak naik burak nena, ni anak naik bay nena, ni anak naik way anak na. Mingkai yang apa? Pisah gerak dari pesawat kah?
asal dari sabu kirain Allah Ta'ala pasti pingsan iya. Subhanallah. Bahkan tiba di Makkah, bunda lantai motori masih gigi kang, tiada nak buntu di timungan ada masih gigi kang. Bunda lantai motori muslim di haram Makkah, ia nak limpa mentabar pintu gerbang dan jemput saudara Makkah, tiada mula cina apa-apa. Nirin-rima meriagana. Subhanallah. Bahkan lima hari setelah wukuf di Arafah, kita kembali ke Makkah. Kita sampulun ruang bangin di ruang yang dipawa-bawa. Pak Ustaz, ia nengandungkan apa haji? Sudah ada gelar haji kali ini bentuk wukuf di apa? Bukan ada ngapa kering. Nah, kena tolong Pak Ustaz, Pak Haji. Ini agak aku kudung babai di balian ke baratai. Asulah-sulah kena pun, nampak rumah rumah berdalekan, nampak rumah yang asli kasur. Kau iparakan dengan jurawat ini, nampak tubuh, nampak manju. Ya, apa kena nak ke? Tolong Pak Ustaz, antara lesa kita skilki. Kebalian aja ke baratai. Bukan abu apikir tun saya ke, nak kini buraknya masih normal. Haji, Ustaz, kapole. Datu sulah solar anjoy. Lang ngapa kamu nak apa kuslet? Katir takkan rida kamar ke hotel ka? Peranta tahu banyak kamu ya kering. Makanya waktu 2017 sampai 2018, kalau saya memberikan manasik haji mulai dari Pancep sampai Bantaeng saya sampaikan. Punya niat baca ruwata kering alias parakan. Tuba memang kiro dan palam pakai dari Makkah. Katir tapi kesiri-siri terhati di Makkah. Asing kamu tu menegarin di tempoh dan di Linoe. Punya niat dosa ta. Nanti nak itu pada kemuteran dari Allah Ta'ala di akhirat niat ni kan apa dan masyar. Tina tanah pacinikan tayi Allah Ta'ala. Tina tanah balasat tayi Allah Ta'ala. Biasa rampi-rampi jalanan dari kita kan je. Anak cuncun na Adam. Si kuntu gau-gau kangari lino lanu cini ngasim bintu salang. Nakunna niya gau baji nula cini tombangku salam baji. Nakunna niya gau kodi nula cini tombangku salang kodi. Napunna mamma liyam mutaw matara wa nganakana mu Allah Ta'ala anne allo anapilari mako bija bijanu asing asinu napilari mako rikali bumma sasangana landrike innane ngamintu Nuka belem belengan rilino nu jari modora karinake na ane allo wainake mamilangka mase angko masarro angangi na panga mase ana manrum mangge na mangeri ananan Bapak Ibu yang saya hormati. Kila kira ngasih bina sumpahin kering kanak-kanak dan dikita kaya. Ri Allah ribu kura salang kering Allah Ta'ala. Tena tanah pacinikan tayi Allah Ta'ala. Tena tanah balasat tayi Allah Ta'ala. Punna baji panggau kanta. Tantu na balasat tungi baji Allah Ta'ala. Hingga punna kodi panggau kanta. Tantu na balasat tungi kodi Allah Ta'ala. Kila imai bilang kama siang kira Allah ribu kura kering Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mami. Panggau masih anak kering Allah Ta'ala. Manggil ketinggal sing insyaAllah. Masaruh labirang ngangi daripada pangain naruaya tau tua mangeri anak-anak. Yang jadi persoalan bagi kita, kiria tahu lah nikah masian dari Allah Ta'ala. Jawab na tantu na pasambayang ya. Nasa pada kadar nabita, tina si kali-kali na langgap pakai salamakan umatku, risese na tau tinaya na sambayang. Nabita kanan negerin, saya hanya sekedar menyampaikan. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang punah motor kini mari mati yang negeri luar biasa ini kananya mati. Iya. Makanya ini kananya mati, tirna tua-tuain tua. Tirna kesinggasingan tua. Kebiasaan dan kana ayanu lagu gula ya anu labiri menjemati gagulai. Jai tak gula tidak tahu jangan mati. Jauh tidak nak gula, tidak nak garim mati. Iya. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat,
sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Jadi perlu gini hati-hati, makanya anda pak mati ya, kerana ngajari pak pelajaran kita tengah asing. Justru anjurkan kita bintang puna niat tau mati di parasanganta, mangelali kunci atimpurung di tau mati ya. Lah sahabat timpurung kan terus mati ya kan dakwa nerang. Sehingga meminta gunung tujuan lo lalu yang ngasih mengibat timpurung ini janjang baji menjunau. Kuno nang kamana kangku puri nangku esari batangku eh. Nia itu mata nanti namun cini, nia itu tulis nanti namun langgeri. Kami memang tiada tahu itu mata yang cini kerana tiada tulian langgeri. Anne mata yang anu nipa cini tulian nipa langgeri. Biasa rampi-rampi jualan di kita kan je. Keremi mata nuna tamat cini ka keremi tulin nuna tamat langgera. Keremi bawa nuna tamak kanaya mu keremi liman nuna tamak giokan keremi bangkin nuna tamak japaya mu mangi mangi pakutaran kamayan ni kering keteben tungin tu mataya cini keanya tu liat langiri seandainya mataya cini tantu ane purinanta serbatan tayati tujuan lo lalu pasti cirit tun jika tidak jika tapi lah matana. Soalnya ni kena tulian langir eh. Tentu anda pernah tayati tujuan lo langir tu jika tidak jatuh pelat tulina. Jadi tanya tulian langir kering. Soalnya tulian langir tentu anda pamaja kan langir tu jika anda tu jatuh tulina pamaja kering ni. Tuli pamaja. Coba dia tidak jatuh langir jatuh tulina. Kata anda tulian langir eh. Anda matai anu ni pacin tulian ni palangir eh. Inai pacin inai palangir eh. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bu, punamangi gitimpur rito mati ya kering, hati-hati. Purati yang baji kinjunan tu mati ni janjang baji kinjunan tu mati ya. Kan tu ni kaya timpur rito mati kan dakwa nerang. Sehingga meminta tujuan lo lalu ada kasih batu timpur. Kurunam serbatang ku kamana kangku eh. Jadi janji lipas sabi lalan dari marina. Jadi baju necis-necis lalan dari marina. Mingkangnya pada kain tani jaya jadi bungkus siang. Ia punya peralu ni pantang beriati angkanya amu kemember anda jelas dan pasti ina kena kamu tunggu anju. Ia punya ni karena dakwah, dakwah yang tidak bicara. Mingkai biasa ni si parua bah bani ayang punya kenjo di parar butuh selangka anju tur par sanganku. Punya mati timpur untuk kamu mati teh dakwah na paru tu si apa je irang karu naji, pidondo naji, pitoto naji. Jadi punya mati timpur untuk mati teh marah suruh bawa itu minta ya. Oh din ratang aletung anak. Apa orang kerengga 10 kali. Kata din ratang lagi kalian jemai kerengga latal lagi. Tapi kalian kibompur kesini tuh kalian din ratang yang rinding. Ya jadi din ratang ini din ratang rawat juga manje. Si salah dia Allah kerengga pada zaman jahiliyah. Itu pada zaman jahiliyah. Bunda ni tau mati ya. Andungan angun daman tu kita buat bayi ni. Dipilih jauh cino wasaran tu buat cipinon tu. Kalau lagi aji. Jadi ni mereka lo kerana punya tu mati. Ia mantu anji buat bayi buat cuma parar aku tak nang. Oh kering. Siapa bangi karuk kiki roki. Gimana tujuh bangi nang aji. Tanya jadi mata labu. Kalau lagi aji. Mingkari kamar kamar kita semik aku dia ni semik ganjaran. Angkanya punya pitoto tu nalaran yang lata lah. Bayangkan kering. Sekali saya buat rena juta matiin tadi kubur kan bisa kan 70 mungkar dan akhir dan tundrung tau matiin tak sekali ini tundrung 70 singkul musuh naung subhanallah apalagi punya dirampi-rampi jualan kita kan je iya iya namo tau ma parisi nyawa nari tau matiin nanana kakak bajunda. Nana tumbuk baramban, nana nabuk bula mula muna. Salamangi tau amuno anak bi 70 nana ewa karena. Nauzubillah, tumbar nauzubillah. Jadi ni kena ngeru tu mati ya kering. Kena jantung alarin nak bita. Iye. Yang diharamkan api toto nyabu-nyabu aring. Kajian kena api toto nyabu-nyabu aring. Jangankan di alam kubur, di alam barza. Biasa di dunia memang jin dan digapa kau di anak. Kamu jadi bakal jadi ngelalar di desa Marayukai. Kecamatan Bangkala. Buran nena mati. Nampai si tahu anak-anak.
Sigilina mati buranena apa nagare rang karuna balena. Nagana odomma. Barang kasih itu tidak pernah betul tidak terambur ini mesti nudo ngapa nih beda kata kamu. Nah lagi persepairan karena nampak karena oh dendoma ini menjulam pakan riana nukaring. Oh nampak mesti jauh kudu kan dendok mari liburan nena. Tapi kan tidak pakai itu mau tahu kata lah. Jadi terima tu nama agama juga yang ngaruh tu maksudnya kira pidon. Ngaruh bagi nanti tapi jangan sebut-sebut nama. Iya. Kau pun ngaruh tu maksudnya kira salah tu mereka tu mati ni rugi. Tiang tu mati ni rugi kering. Salah satu yang tu mereka tu mati ni rugi. Puli ambulans amal 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 dari kapal yang kadang yang ngeong. Pasti ngaruh kita tu mati ni darurat. Minggat aja tu maksudnya ni rugi apa ya? Pasti kayak biasanya. Sehingga memindah gedung. Ya tirwatun natal lasa. Biasa ke sepat cudung-cudungan, sepat inungan kopi, teh. Yang ngasih menyebut runtuh yang awal-awal. Dan biasa tirin sarin tu burjek ni matanya. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah dan sekiratul maut yang sama-sama saya hormati. Kemudian pun nama terkini mari mati yang negering. Situ jena antunikan naya mati, anu sinampe dudu ji. Jadi mati itu sangat sebentar sekali. Puna sisa Allah mo nyawanya ada batang kali ada kan boterang iati. Mika puna batu pun tuni tarawa kan jitau matea. Nam botering ngasi musikam ma bijapa manakana mangir balana. Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Berarti niat dia talasa. Nah sama ngapai mungkar dan akhir lah batu tuan aku tanah. Biasa rampir-rampir jelalan di kita kan jay. Punale bamboni tambungi tau mate anam mali yang ngasih musikam mabija pamanakanna batu mi mungkar wana kirun nase seji butai ananakana mungkar wana kirun marrabbuka wa man nabiyuka wa madinuka nanginu ngarulu. Jadi mungkar dan nakir dapat tutu anakku tak nang kering. Punah akal alaiku tak nang. Tidak mungkin jemungkar dan nakir laku tak nang atau mati laku tak nang. Saya berikan analogi. Tidur itu adalah bagian dari mati. Anjitkin roh kering kan si bala di mati ya. Cuma men semua teratin roh gingoro. Raratin roha. Dan ya batu pak imam aku tak nangki. Inerin aku pala keluarga anu. Siapa ke si batu bala? Siapa burane? Siapa bayine? Kira-kira laku lagi jauh semua terang ngoro kau raratin roha. Jangan jangan tuntut tidak. Inti kau tanya pak imam, pasti naron rengkiru, napa bau kiru, napa aku tak nangki. Asing kau tuh menegarin tahu mati hari kubur kan. Ipa kata Allah saya kiru dengarin Allah Taala, barulah didatangkan mungkar dan nakir untuk menanyai kita. Yang jadi persoalan bagi kita, apa yang ngasih anda kenal yang punah mati selang yang mukum membara, lani kuta nang ngasih mungkar dan nakir nala kamangasi anjupak kuta nana. Imar Rabbu kawa man nabiyu kawa madinu kadang seterusnya. Jawabnya tentu tidak. Sebab mengapa? Kalau dia ahli ibadah punah pasal bantah terakhirin nanggap pamate nani kuta anang iri mungkar. Imar Rabbu kawa man nabiyu kawa madinu ka apa mereka nunggu pasal bantah terakhir mungkar palang-palang ku gancok seke dudui. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah. Tidak pantas mungkar punah kala kuta anang direkke. Inak ke jelah kutahan nanti kau mungkar aina rabbi kemai karainku. Saya napa mungkar dan akhir muhadap kepada Allah. Ugarinku Allah Ta'ala nampana ni atanu ku kutahanan. Justru dia balik tanya kepada saya kering. Takkan Allah Ta'ala umungkar apa nakanan jepak kutahanan na atanku rikau. Takkan nami mungkar ku kutahanan kering angkanai yang marwabu kawaman nabiu kawaman adinu dan seterusnya. Justru dia bertanya kiri mungkar. Tidak pantas pun akal aku tak nandirakin. Saya ini tamu dan kamu tuan rumah.
Inak ka jila kutaan nan rikau mungkar. Aina rabbi. Kemai ka raingku. Apa dengan Allah Ta'ala? Umungkar. Bunakam menjur sumpai pat kutanan atangku marikau. Berarti anjo atangku tu nasing karena boya. Nah tidak mungkin nasing atangku naik kita lagu singa. Man aropa nafsahu fakodo aropa robbahu. Ina angin singkali nama nasa tahu. Berarti nasing tu mitu karena. Nah tidak mungkin nasing karena tanjo karena tala nasing lagi. Makanya bu Riolo nyoba baliknya kering kurangi pendidikan nah. Minta cara ada kia. Angapa lah cara ada nyoba balik Riolo yang cadi-cadi jenak nang najari memang mi anak nang bagaimana mengenal Allah. Cadi-cadi jenak nang najari memang mi anak nang bagaimana mengenal yang gaib. Cadi-cadi jenak nang saya hendak awak bilang ngeriani. Inti kamu betina. Riolo nyoba baliknya kering tua ya yang pun nangar rugi nang arah teritorinya yang angaru na na rata itu yang sudah bambu tu yang royong tiang kilan remanyomba rigarain tani cini aule sembajina ilaki cini jintu salang purina batina royong anjitu tua tadi ulu ya iya langar wala na rata itu yang sudah bambu tu yang royong Puna salan talalino kisara alam lumpuang aulenia muana sasalalan tasambayang kiri lumpuang dana jerustas kiri jari hafiz ki cedi-cedi jini asa indah unu bilang ngeriang asal ngaru gina naratir itu langsung nabamu tena royong manupitaranu jaka apuasa nu maudu auleta ma asana punatena sambayanta nyawana ma boleh langgar jatuh tua tapi lu punah royong ya si salah nyoba badari kamakamayan ne punah kiara dipasakan ke nyoba punah royong ya asal ngaru kita narah teritonya ya nah bang buah natu lansi royong kula kuan si kucing garong kulala cari-cari jina ada sayang kucing garong dosa bugi yangi cari-cari jina ada sayang kucing garong dipilangnya riangi jadi luang punya ajar pegawai jadi pejabat yang ngapain beda negara-negara musuh alas korupsi nanti kamu tahu negara musuh punya cari-cari sayang kucing garong dosa bugi yang dimana tememe dakwah Bu, di kamar-kamar yang sana membajina. Tiada menjatuhin ni bambu kah? Ya mamu jadi kondo kah? Betul bu? Ya betul. Hanya mana sekali kondo ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Lebih nyapa ke salawat kering nang patasila matana nata. Nana kana nabi ta. Sikali ko salawat bernake. Kering Allah Ta'ala nabala sikipi sampulo salawat. Sera salawat sampulo rama sampulo karabiran. Sera karabiran sipa cini mati bila nabuta nalangi. Masya Allah. Kering Allah Ta'ala lagi kering na salawat magir nabi ta. Malaika ka lagi na salawat magir nabi ta. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حاضرين، kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ibu-ibu itu paling gampang masuk surga. Apa jerupan dan apa enggak kan seria bayi ini kerek kulit minta bersuruga. Yang pertama, nah jagai kapan rakana sampayan na pilih mengesian lo sipetang. Yang kedua, nah katutui kapan rakana puasana di bulan Ramalanga. Yang ketiga, dia tutup auratnya alias pakai jilbab. Dan yang keempat, taat terhadap suami. Ijin nama gampangnya susah-susah gampang. Seriwatu Nabi tak kering Kita sampulun ruar bangin apa mau terjadi dakwah. Begitu pulang dari dakwah, lantang bangi ya langsung aku bagaimana ini Khadijah. Khadijah,
Wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ulah suhaja birsina Khadijah. Ya Rasulullah, saya ini kan istri Nabi, saya ini istri Rasul. Masa renungnya kita bersuhu kepada ini sahabat kan daripada nakke? Apa dengan Nabi ta? Khadijah lah, tak, jangan marah. Kalau tidak percaya, besok pagi setelah salat subuh, kunjungi dulu rumahnya Abu Talha. Kuta nambaji ke bayi nena Abu Talha. Amalan apa rupa engkau kan mangir pura nena, mangir Abu Talha. Sagena rende bayi nena Abu Talha paling rolo tak turus rupa kebu na suruga. Sagi tidak puas ya Khadijah, dia pergi sampai subuh temi sakar luang. Langsung berbalan Abu Talha, tunggu istrinya. Abu Talha, tadi malam itu Nabi pulang dakwah jauh malam, dia bisik sama saya. Khadijah, wanita yang paling duluan tercatat namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Ia milih surah batu nabita dan surku tak nangki nabita. Apalan apa kipanggau kemangir buran enta, mangir Abu Talha, sagena renta paling rolo tak tulus serupa kebuna suruga. Apalagi berani Abu Talha, Abu Khadijah, istri Rasul, tidak kini biasa gua amalkan di buran enggu panggau kan tanlu jalan Allah. Yang pertama, puna batu nake perempuan agar buran enggu, batu di kokoa, batu mupulu lada, batu di kantor, batu palarioto, tidak marah nake kuali lagi urhan di buran enggu dapat kesusukan sungguhna. Kita tanya bapak-bapak dulu. Lih babi kita apa kama bayi lintah kira puna batu ki mangang, nasa suka ki sungguhna bayi lintah. Dan lih kian Butuh pak, tidak pak, butuh tidak pak. Bila kira pakai buna suruga. Jangan kan surga mana pakai buna suruga kira bila tadi. Yang kedua, tolong ibu berdekat baik-baik. Maka ada bayi lintah Abu Talha, Abu Khadijah, istri Rasul. Inaknya pun aku sarekan, reburan nengku ya. Tidak nak kembali dari pangan riana buran engku, puna tidak tahu puna maring anda buran engku. Kita tanya ibu-ibu, dia bapak kita kamu buran engku sekiranya puna kisari kandre. Amar kau pengen buran engku apa minta beli tongki? Ayo, buat saya dekat lagi puan. Ya, apa kata saya bahasa juga dah berapa tinggi pala dah tanam muri meja kan? Daeng, mana makin ngada dah tanam muri meja kan? Pun dari kinom pun kami tentu bagi dah ngayau kan mana jira nama dah kepala tuka kak gosi. Subhanallah. Jika boleh kita ribut takut tu tiada jangan yara jika menjadi butuh selangka itu pasangan tu. Tiada yang lebih baik dari itu tiada. Tiada aja. Pun ada emas aja. Yang ketiga, tolong ibu-ibu dengarkan baik-baik. Nakana banden Abu Talha, Abu Khadijah, istri Rasul. Ida ke puna bangi ya, naku lantah bari kamar ke tinro, kena roh naku pasir lagi matanku. Kutayangi roh pangobi na buranengku. Siapa tahu engkau pergi senampe dengan kapa tasir lagi matanku, nanti aku saringi, saya akan dilaknat malaikat Jibril, mulai malam ini sampai jam 9 pagi. Jadikan abah nenek Abu Talha, Abu Khadijah, ini ke iya pernah kupasir lagi mataku, pun ada kan yang buburan yang kemarin ke, ma atin rumah kena, kena jadi aku langgah apa apa mangan dua, botol perempuan agara. Nah, apa pernah pasir lama tan abah nenek Abu Talha. Tapi anjing bawa dari separuh pun ada kiaran untuk selang kekiri persaingan ku ya. Puna batu buaya-buaya pura nena. Nak kurang dalai nairang. Niko biner pura nena ngapa ya? Asam muka longkong. Boleh harap kami boleh retina mangka jatuh. Tidak jangan main kering ding. Tidak jangan jahil. Hadirin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu, sekarang ini Makkah ditutup untuk haji dan umrah. Untuk seluruh negara, bukan hanya negara Indonesia, seluruh negara. Tapi ibu-ibu yang sudah menikah itu paling gampang pergi umrah tanpa duit. Saya pernah baca bukunya kitab hukum religion. Di catatan kakinya itu dikatakan, barang siapa seorang istri yang menawarkan diri kepada suaminya dalam hal hubungan suami istri, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah umrah. Bahasa Makassar ada kami di Kutai Kering.
Inai-inai tahu seria bayi deh. Angko bagi buranena, nampak napararan tahu mereka mereka pahala nasingka malik bagi pulang paya umroh. Subhanallah. Ya gugur ramai yang kau menjo, oh tidak menjo satu. Dia tuh kena tanya misal sinam pepi. Kita gerak ceramah ide. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah ada apa bagian tinggal bapak-bapak? Pak, ada dua laki-laki yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang pernah menempeleng istrinya, lalu istrinya meninggal belum sempat minta maaf. Laki-laki itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah berniat untuk menikah. Tidak lebar napan tahu berarti nak irki bunting, irki nikah. Itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah nak Nabi ta, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnatku. Man ragiba sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnatku, bukan umatku. Berarti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak muda, punanya muda itu dan rapi umurut tasar 20 tahun, para lebih pikir. Iya. Siapa tahu kiam lagi ini. Hadirin, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tazkiratul maut yang sama-sama saya hormati. Ibu-ibu sudah dapat bagian, bapak-bapak juga sudah dapat bagian. Yang belum dapat bagian turun ke tululunta. Rika makamen negeri hanya turun ke tululua, biasa salah betina pau. Angin apa tadi kata salah betina pau? Kasih gede, saya itu tuanya na salang. Purina ikat itu sama kita, kuliah menyele tak rata. Kita balik ini buah gunakan banjo. Justru tahu tua apa ralu nyele tak rana. Angin apa? Anjir itu tuanya pakai jari anak-anak. Ikat itu anak-anak katanya pakai pakai jari itu tua. Apa adalah nyele tak rata? Bu, riolo ni main kering. Tidak pernikahan AKB, mohon maaf kalau ada dari BKKB ini. Dua anak cukup. Riolo di mati tidak pernikahan AKB, dua anak cukup. Jadi orang boleh sebala itu ke mana, segede di guna anak jadi si anak. Anak jadi serbatan. Nyesa gantungi serbatan, nyesa lapan, nyesa puluh dua, bahkan nyesa puluh lima. Bahkan saya pun tasnya di seluruhan. Nah karena jitu ngerek sepatah kata keluarga berduka. Nah karena ustaz, ada almarhum sampul selapa kan anak. Minta luan rum. Boleh bahaya juga kalau habis dari kesebelasan. Tapi dia Allah juga ganti nak besar-besar anak-anaknya. Dia jero 65 anak-anak, tidak betul lebih besar-besar dia. Kau pun boring dengan anak-anak, apa rekan mana? Anak, saya memang kena ke besar di dalam pangan riang. Ini nak ke besar di dalam pangan riang, ku pakan riang, ku tak kiti. Boleh pangan jerak lagi tua dari Allahnya. Tiga terikat makan, ruhnya ke si anak, ruhnya serbatan. Habis terikat dalam pangan riang, apa rekan yang mak? Kutulah lalu ke lima-lima. Lalu ke lalu ke jenis juta. Lalu lalu ke ngorek. Subhanallah. Pun dari Parsaga pun lihat kita mangga jadi tidak kita mangga ini. Terima kasih pelan gitu kan ini terima kasih pelan gitu selamat kan ya. Bukan itu kita mangga ini. Terima kasih pada guru ni amu kabe dua anak cukup situ dan palan tu kata si panggil yang pepe si ganti robal atau si pang mana ikan sudah berhenti terus jatuh betul betul kena tawa. Tidak kita mangga ini. Alhamdulillah. Kudina mamu nasarin ruaya tatua garing. Puna ruwa jagi saribatan, ruwa jagi si anak. Nanti nato semua nuntulah kebajikan. Agak apa ini begitu lapa saat tere boleh batu siaran itu anak. Agak apa malam-malam di sikap pak. Tentu kudina sarin ruaya tatua. Minggu puna sampuro tol lima si anak. Rukun, aman, damai. Amu teri lapa saat dia ngasih batu itu anak. Ada pertama yang nyeri seri juta. Wamale ada seri juta pembeli daging yang berikan contoh. Salah radu juru yang ketua pernah kembang juga. Batu bakar yang nyeri bisa seri juta. Wamale ada seri juta pembeli beras saya berikan ketupat. Batu bakar talu yang nyeri bisa seri juta. Wamale ada seri juta pembeli bayawa yang berikan kandri jawa. Sampuluh lima anak tak seri juta sih tahu. Kapur si pari pasti bagaimana hari ini sampuluh lima juta. Salah radu juru yang ketua pernah kembang juga.
Dewi apa kajian rapi luhur, terima kasih ngandre ganja gantala jarang, buru sak katupa, lima sambayang, masih motor di balana, kada ngasih balana. Si paru roma berbo ke manggere segaga mana? Apa kajarian? Anya mana ngurua ruto digi? Rakan buruan ina, uya mana? Apa mami tu kada pangaruga tidak ada sukurune? Sampul lima ratus kaser juta si tahu. Kau bersih pari masih tuan dari mana sampul lima juta apa beri pengerukan cilaka. Apa mereka ada berena? Woi bapak na, ini kan aku ngarut telan ringa pana. Ikan tu kusasa lagi rimpua. Angin apa rasa punya lima ratus lupa hari. Kena lupa kena 20 ke 20 juta. Iya, mana kada burane ada oya mana? Ada lagi 105 aku salah omente kada tere itu bukan tuk pret prok pret. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang sama-sama saya hormati. Tapi ke pemupura kering pura lah di sidang yang penting. Dan sempat ku kada lah ya 30 menit. Nak jadi kurang yang jadi allah ni bagai jadi allah. Anjur stas kasar nak budona. Nampaknya mimbar kasar nak tinggi na. Si kerana cara malah bisa jangan anjur stas kaya. Apakah kalah tidak atau mak kalah? Kalau anjur stas kata tidak cini kita mana kata tuh budona. Angga ambik naik. Angi pun dia mereka di mimbar kata tuh ada mati. Bukan tidak tahu. Si tahu mana mantap kepilang ini. Ya mereka anjur stas kerana kata tua. Ika tito menjelang tahu berseruga kata tito yang mantap bilang ini cara aku. Apa rekan itu rekan Ustaz? Ini kira aku mantan tega tu kutayangi aku cini cuma sih nak kentang lagi. Subhanallah. Iya loh kan akhir sudah ber luar biasa ni kalau aku kurang lagi bersejarah kan deh. Nah pada kita bersejarah mami itu kuat tantu tak luka dulu. Iya. Kadar pertama tiga tiga sembilan ini burak ni kadar kecil guru tari panjang dengan yang merenak ke. Kadar kedua tantu nak ke kadar tu ini betul sikir mami tengiya. Kadar ketiga mana itu aku mau menyenangkan raja mana patah balak kirim pura salah sini cara mati ini takkan dulu menyenang paling tidak ada kadur na rasa ini kawan terkata aja pun tahan jika kedua orang ini jika kedua orang kan ini kan tadi ya kita tahan jika memang pas akhirnya titik sampulung ruas ini sampai kirim insya Allah kita ikuti dengan menti lah muter ya hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi negara-negara tempat duduk yang paling bagus. Yang paling bagus tempat duduk itu adalah tempat duduknya majelis taklim. Yang jelek, paling jelek tempat duduk adalah tempat duduknya di pasar. Di pasar itu paling banyak maksiat. Kenapa banyak maksiat di pasar? Maksiat yang paling banyak di pasar apa? Bohong, balik-balik. Ambali gunti sila lah. Siapa nintin lah kering? Sampul lima sa'abu kering. Sampul lima sa'abu deh. Iru gak kering salah. Aduh sampul saya sa'abu balian. Kalau saya gantungi sa'abu udah balian. Balik-balik bisa deh. Jadi antum Pak Balu. Karena tidak kulit. Panju modal lah. Modal itu rahasia. Puna rata yang makin ada tulus yang berlaku kerja 10 real. Tidak mudah kulit ditawari. Kapan ditawari? Haram. 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 Makanya hati-hati guna mari pasar. Justru pasar itu setiap seolah-olah bencana kering yang latala guna nampak turi mari noa ditujukan dulu kepada pasar. Cewek ini pasar lalu penyapa di kandre. Pasar Taman Roya, pasar Karisa, beri-berum nih. Anak-anak begitu ke luna haji rumah ramen je. Mengapa bencana melanda itu karena ulah manusia. Hampir sama nih. Iya biar beda-beda tipis. Iya paling punya delapan. Mengapa bencana melanda itu karena ulah tangan-tangan manusia. Jadi itu satu dolar itu kelum. Tidak yang asalnya kelum aku ini karena itu kelum baji. Nak pun haji Roma Rama kelum punya mamu. Lagunya dandut tapi isinya dakwah. Iya. Injo kasih nak hajar waram juga imam nak pulang kira. He boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat di suatu saat akan kau mati juga.
silakan mencintai dunia. Ya nama menakan haji romara mawai amu kemen berantu lama tiku cilaka balala samba samba yangko asin turu kinda kering kada kasaran Allah taala julalan de kurangan wa aina tazabu late ko maino lo timbur ko tamparang arak ko tamparan nekan ko tamparan nungan ko tamparan late ko mainolo nate nanutallan batuana kana late ki mainolo nate na ki mate inangre pakara kasari rela dala punania rupa tau sanna sikali mituana nate na meme na le bangonjo basigi ke na meme na le pasampayan apara kana la tala oi paina tazabul late ko tu mainolo kanu to amo. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Tazkiratul Maut yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, saya di mana-mana memberikan tauziah, biasanya di penghujung tausiah saya selalu mengingatkan untuk kita semua, terutama pada diri pribadi saya sendiri, bahwasanya salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Karim paralu norang jenikan aja mati. Sesapaan jo tallah saka anu sipinawa mangi-mangi jo mati ya. Kimang jo tallah saka pasti minawan tog jo mati ya. Nemi jo bawang kareng. Sondenya bilang ngerian ke Allah taala. Pappalak kanana nyawana jo tau mati ya. Punna lana buku mo ballakna. Apa kara mula nani tiri je ini kari rupana tau mati ya. Lani sosoro. Sakena lani palette mangir pan rokokna. Dan lebih sedih lagi punya nera munamma ribut taya nani panai mu ribu leka kan kasuh anda jadi bilang riang ke Allah Ta'ala kering papalak kanan nanyawan nanya tau matea pun dalana bukoy balakna kurasa bayi ni burakne lana sangya segitu dipangaru kan anna wanawai papalak kanan nanyawan nanya tau matea pun dalana bukoy balakna biasa rampi-rampi jelalan di kita dan juga kebarul akhirat punna lani tiri mojene kari rupanna tau mati amak kunrare minyawana masarro dudu jene dingin-dingin lalu itiri kianga mabamban dudu iku sarimbatan nakalengku lan rimas sulu nanya wakuna alle malakal mauti nafunna lani sosoro motau matea makkun rarengi pole nyawana masarro dudu hangkanang hari-hari Allah loibatenu an sosoro ka ma parisin dudu ibu kuleng kulan rimas sulu nanya waku na alle malakan mauti na punna lani palette mo tau mate amangeri panroko na akki yuki pole nyawa na masarro dudu angkanan ti Allah lo kotong ko kirupang kulibaliban iro ka ancini kiburan nengku anakku mintung ku cucungku iya mami anne allo aku kali bagan si cini angin nama ngeri allo kiamakan na punna irate mori buleka ngatau matean makki ogin pole nyawana masarro dudu angkana ke Allah lo koe rangia libaliba eroka ancini kibone na balakku iruga ampilang eri saran nabi japam managangku oh ana anne allo ani amaku antumaku kan ti Allah loko eroki napaka belembelelino
inakke mualle alle cini, inakke mualle alle rapan, ni irama lampani pinawan, nata ni iranganga dosa kumana sereng. Bapak Ibu yang saya hormati, kira ngeri ngasih mila sumpahin kirim papalak kanana nyawanan jitong mati ya, pun dalam nabu kuih malakna. Kasondainya nabi lang iriang ki Allah Ta'ala, kurasa ti naman tudun ni arupa tau bayi ni burakne, talalan na satu ripanggar rugaan na manaway, papalak kanana nyawanan jitong mati ya, pun dalam nabu kuih malakna. Kemudian terakhir saya mengajak hadirin, terutama anak kandungnya, mari kita bersama-sama mendoakan dengan membacakan umul kitab atau suratul Fatihah, lalu kita kirimkan kepada Yati binti Malik almarhumah. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala dan yakni pakai salama rilampana misingarian keburukna ipajenikian taman-taman batu di surga dan ipakabila batu di pipi na neraka. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhiyah Siyati binti Malik almarhum almarhumah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Segala yang benar itu datangnya dari Allah, dan segala kekurangan serta kesalahan itu datangnya dari dalam diri saya sendiri sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada kehilapan dan kesalahan. Akhirnya nun wal qalam ya masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.